Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali semula di dalam channel saya di Ahmad Class Center YouTube channel. Hari ini saya nak bercerita tentang kenapa kebanyakan orang bela ikan kelah, pelihara ikan kelah dalam akuarium ataupun dalam fiber tank menggunakan lampu putih. Kebanyakannya, boleh dikatakan 90% orang yang membela ikan kelah akan menggunakan lampu putih. Kenapa dia tak guna macam arwana, lampu kuning, lampu pink, lampu merah, lampu merah putih ke apa ke, macam-macam lagi lah. Okey, hari ini kita akan menjawab solusi itu. Kenapa? Teruskan menonton. Okey, baik. Ikan kelah ni kalau yang jenis yang merah lah, dia memang dah ada warna semula jadi. Jadi kalau kita tak guna lampu pun memang dah nampak merah dia tu. Dan kalau kita nak tengok waktu malam ke apa ke, memang perlukan lampu lah dah. Gelap, gelita nak tengok macam mana pula. So lampu yang sesuai dipakai ialah lampu putih biasalah. Macam saya guna lampu putih lah. Tak nampak ni. Itu je lah. Lampu putih biasa jenis Pika Aeroten untuk tanning ni. Sebab saya pilih lampu ni pasal dia punya kecerahan dia lebih terang lah. Paling terang di antara semua lampu yang ada. Lepas tu dia ada UVA, UVB yang tinggi lah untuk tanning. Tapi boleh lah. Nak kata untuk tanning kelah pun tak jadi sebenarnya. Dia bukan macam arwana kelah ni. Dia perlukan cahaya matahari juga kalau untuk tanning. Okey, nanti saya akan pasang satu lampu. Ni lampu jenis color up lah, Pika color up yang akan menyebabkan ikan tu akan jadi, ikan merah akan jadi lebih merah lah. Nampak perbezaan dia. Melantu-lantu warna dia. Kalau macam ni okey lah. Kalau duduk dalam tank yang ikan yang merah lagi, colour dia ikan tu boleh jadi pink. Kalau macam ni kira okey lah ni. Tapi tak syok juga. Sebab kita lebih suka, sebab saya lah, bukan kita, saya. Saya lebih suka yang warna betul dia. Jangan-jangan sekali nak layan mata boleh lah ni. Air tak merah lampu ni. Lampu ni okey lah. So far lampu ni okey. Lampu ni paling cunai yang banyak-banyak lampu jenis warna saya pakai. Lampu ni okey lah. Pika color up tu. Ini untuk yang ikan merah lah. Kalau ikan biru, dia biru lah. Kalau ikan tu kuning, kuning lah. Tak ada masalah. Tapi nak cakapnya, ikan kalau merah sikit pun, kalau kita pakai lampu merah, ikan kelah lah. Dia akan jadi merah sangat. So untuk yang tak mampu beli ikan yang merah-merah, bolehlah pakai lampu ni. Boleh pakai lampu ni lah untuk sedapkan mata. Nak beli ikan merah mahal sangat. Beli lampu je lah, murah sikit. Okay.
Okey, jadi bila kita pakai lampu yang bersesuaian dengan warna ikan tu, warna asal ikan tu kita dapat tengok lah. Cuma ada dia merah orange ke, merah pekat ke, merah danhir ke, macam-macam merah ada. Merah biasa-biasa je. Itu je lah. Tapi kalau yang jenis minat layan warna-warna terang, boleh pakai lampu merah. Tapi bila pakai lampu merah tu, pemilihan lampu tu kena betul lah. Jangan pilih lampu yang sampai air pun jadi merah, kayu jadi merah, semua benda jadi merah. Tu tak okey lah tu. Nak tengok ikan ke, nak tengok apa tu. Nak pasir pun jadi merah, semua benda dalam tu jadi merah bila pakai lampu tu. Yang tu tak syok lah. Cari yang sederhana. Kalau macam ni okey lah ni. Ni pun dah merah sangat dah ni. Boleh lah. Kalau jenis yang ni tak boleh pakai lampu merah ni. Sebab ikan pun dah merah, tengok. Lampu putih je. Tapi dia punya colour beza lah dengan tu. Ni ikan gelas tembak lah ni. Gelas tembak memang terkenal lah di seluruh tempat lah, di seluruh pelosok dunia lah gelas tembak ni. Untuk yang main spesies gelas ni, masih rib masih ni, ni mesti tahu lah gelas tembak. Malaysia number one and world number one. Untung lah kita ada ikan macam ni. Satu khazanah, khazanah negara yang perlu dijaga lah. Banyak-banyak ikan dekat Asia ni, Malaysia ada ikan yang paling lawa, ikan kelas yang paling lawa. Oh, tak ke popular tu macam tu. Tak, ini ada hutan pergi tebang, ada lubuk-lubuk kelas semua pergi sodok. Macam mana jahanam lah lagi. Dan ni jadi spesies daripada Thailand. Ni tengah ni, tengah biru. Ni pun saya pakai lampu putih kak. Lebih suka lampu putih lah. Kalau lampu merah nanti tak syok lah. Memang tak syok. Mana-mana yang baru nak berjinak-jinak main gelar tu, pemilihan lampu memang penting. Sama ada LED ataupun bulb, semua boleh pakai. Jadi putih je. Putih betul. Bukan putih olok-olok, putih betul. Putih betul, kena ikan tu merah. Oh, merah lah dia. Kalau pakai lampu merah, kena ikan tu merah dah. Tambah-tambah merah dia. Sampai orang kata, betul ikan kau ni merah macam ni. Tak logik lah bro. Yang mai pula orang ni dah tak syok lah. Kita nak tengok warna ori. Macam-macam orang kan, macam-macam lah. So, untuk mengelakkan menjadi macam tu, pakai rawat lampu putih. Senang. So, lampu yang sesuai macam saya cakap tadi lah. Lampu putih lah. Sama ada dia jenis macam yang pakai bulb ke, yang macam untuk makan ni lah, untuk tanning ke, macam LED ke, semua boleh. Semua tak ada masalah. Cuma atas ke, orang kata apa, keseronokan kita lah tengok. Lampu jenis ni, cahaya dia macam ni. Lampu jenis ni, cahaya dia macam ni. Yang ni saya pakai LED. LED double layer daripada apa brand biasa Cik Ayam. Saya guna yang 6 kaki. Memang warna putih je dah macam ni. Kalau kita guna warna merah, dia punya color tu melampau-lampau.
Tak boleh nak cerita lah dia punya colour tu. Gila babi. Merah sangat-sangat. Saya ada satu pakai lapu untuk display punya warna. Nak kata warna merah, tak warna merah juga. Tapi bila kena ikan, dia akan jadi merah gila. Ikan merah lah. Kalau ikan putih, jadi putih juga. Saya nak tunjuk kenapa orang tak suka pakai lampu merah. Sebab dia sebab dia ikan akan jadi merah sangat-sangat. Macam ikan kapubara. Tak logik. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe.